ないぞ。あっ、hai, selamat datang di Sampurna Hobi, membuat hobimu menjadi sempurna. Aku Mei Berlian, kali ini aku lagi mau unboxing classic signature art series Mask Rider Black. Nih, ini studionya dari Unknown Project. Buat kalian tentunya udah tahu kan tokoh karakter yang ada di gambar ini, karena ini sangat viral pada masanya. Cuman aku kurang terlalu mengikuti sih, jadi aku kurang paham. Terus untuk ukurannya, ini ukurannya 1/4, maksudnya itu 1/4 dari size ukuran aslinya. Dan aku udah gak sabar nih, pengen cepet-cepet unboxing. Yuk kita unboxing. Nah okay guys, jadi sekarang ini motor belalang tempurnya udah dipasang dan part-partnya ini semuanya udah dikeluar-keluarin. Sekarang aku lagi mau ngejelasin ini. Ini terbuat bahannya dari resin dan untuk harganya itu sekitar 15 jutaan. Untuk skalanya itu 1/4. Dan untuk detailsnya ini sangat details banget ya. Bawahnya, base-nya ini terlihat seperti kayak bebatuan nih. Ini juga garis-garisnya semuanya sangat details. Terus untuk bannya juga di sini terlihat kayak ada apa? Lumpur-lumpur. Ini bukan kotor tapi memang sedetails itu mereka bikinnya. Dan di sini di velgnya terlihat seperti ada karat-karat gitu, memang dibuat seperti itu. Dan ini di sini juga ada kabel remnya nih. Tuh. Detailless banget guys, seperti nampak real banget. Dan di sebelah sini aku ada part-partnya yang udah dipisah-pisah. Ini untuk kakinya nih, kakinya ini di depannya ini keliat apa namanya, kolor ya. Kelihatannya ada garis-garisnya gitu, nampak seperti asli. Terus abis itu di bawahnya juga ada kerutan-kerutan. Bahannya sih keras banget ya ini ya. Nah, terus untuk tangannya nih. Tangannya ini, oh ini magnet. Tuh, jadi dia langsung lengket kalau ketemu. Nih, tangannya tuh lihat. Untuk kerutan-kerutan tangannya juga details banget mereka bikinnya. Lekukan sikunya. Tuh. Terus di sini ada ini kepala motornya. Ini di sini dibuat mereka tuh agak transparan gitu warnanya. Terus di sini ada tempat untuk isi baterai. Dan untuk isi baterainya ini LR41. Ini bisa dinyalain ya on off-nya, ada tombol on off-nya di sebelah sini. Nanti buat untuk lampunya ini. Terus ada ini untuk kepalanya. Oh, di kepalanya juga di sini ada tempat buat isi baterai. Ini baterainya itu LR44. Nanti bisa nyala juga nih kayaknya. Di matanya kali ya. Terus nah, ini pas bagian perutnya juga sedetail itu mereka bikinnya. Tuh. Ada kayak apa namanya? Tombol-tombolnya gitu ya, cuman ini nggak berfungsi sih, ini hanya hiasan aja. Nah, terus ini masih ada lagi tambahan dua. Ini adalah untuk di base-nya sini nih. Ini terserah kalian mau pilih yang mana, kalian bisa pilih ini atau kalian bisa pakai ini nih, yang ini tulisannya Mask Black Rider. Tuh, kalau aku sih lebih suka yang ini ya. Nih. Lebih panjang.
Terus ini juga di sini ada baterainya juga. Kalian bisa isi baterai ukuran 44 LR44 tuh. Terus masih ada komponen-komponen kecil lainnya nih. Oke, jadi sekarang langsung aja kita pasang semuanya. Nah guys, ini udah kepasang semua Kamen Rider Black-nya. Terus kalau menurut aku untuk harga 15 juta ini sangat worth it sih. Karena ini bahannya juga oke, tampilannya oke, ditambah lagi dengan lampu-lampunya bikin kelihatan jadi tambah mewah. Terus habis itu untuk detailsnya juga sangat detail sekali. Ya, oke lah, sangat worth it sekali untuk harga segitu. Nah, jadi udah cukup sampai di sini unboxingnya, udah selesai. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Sampurna Hobi, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya @sampurna_hobi. Thank you.